Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Tangerang Valdo Maldini dan Muhammad Fadlin Akbar di kantor DPP Partai Perindo Menteng Jakarta Pusat. Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Tangerang, Maisal Rashid dan Intan Nurul Hikmah. Tentunya kami akan menata kota ini dari awal, karena memang kota ini cukup autopilot. Kita perlu kota yang bersih, jalanan mulus, tanpa sampah, trotoar ada, fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan juga harus maksimal. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama keterlibatannya membangun Kabupaten Tangerang. Tidak bisa itu akan selesai oleh pemerintah saja pembangunan Kabupaten Tangerang. Harus ada keterlibatan dari masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang. Dukungan partai yang dipimpin Ketua Umum Injila Tanusudibyo ini juga diberikan kepada Cabub dan Cawabub Cianjur, Deden Nasihin dan Neneng Eva Fatimah. Dan ini merupakan sebuah kekuatan bagi kami di Cianjur, tentunya dengan bergabungnya Perindo, insya Allah cita-cita kami mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat akan menjadi kenyataan. Mengeluarkan hampir 400 surat istilahnya B persetujuan KWK untuk digunakan pendaftaran KPU seluruh Indonesia. Dan ini adalah satu langkah pasca putusan MK, karena dengan keluarnya putusan MK ini, kami juga bisa mengusung di banyak sekali daerah yang sebelumnya kami bahkan tidak punya kursi sebenarnya. Partai Perindo optimis para bakal calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya masing-masing. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.